Game horror. Kita main game horror. Oke, teman-teman. Sesuai dengan yang kalian inginkan, akhirnya gue melanjutkan reporter episode ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton tentang game horror ini, kalian bisa ngecek di pojok kanan atas. Gue bakal menaruh episode 1 dan kedua, dan itu pastinya seru banget. Karena kita nggak bakal membuat game horror menjadi horror banget ya. Kita sedikit berbeda. Jadi kita langsung continue aja. Kita lihat apa yang terjadi dengan permainan ini. Lo ading katanya. Oke, teman-teman. Ini sedang menunggu ya. Jadi kita bakal mulai di sini hujan gitu ya. Jadi di game ini selalu hujan. Entah kenapa. Mungkin lagi musim hujan gitu ya. Semoga gak banjir di sana. Jadi kita bakal mulai. Kita tegakkan badan. Kita lihat. Wah, gelap banget ya. Gua terangin dulu ya. Oke, teman-teman. Chapter 2. Ekspektasi. Kita baca dulu ya. Arrival. Akhirnya gua sudah sampai di sini. Tempat di mana badan-badan yang hilang itu ditaruh. Saya harus berbicara kepada seorang tentang ini. Oke, kita mulai. Dan kita lari. Kita langsung buka pintunya. Cupu. Musiknya kurang gede ya. Oh, oke. Oh, ada kode. Oh, ada kode juga nih. Oh, kita harus nyari dulu nih berarti ya. Kita nyari dulu, teman-teman. Ada apa di sini? Gelap kali, coy. HP gua habis baterai nih. Oh, bisa. Oh, gelap banget ya. Cuk, apa tuh? Oh, cahaya kita. Wah, ada cewek, cuk. Kejar, cuk. Hantu. Kunti. Kejar kuntinya. Wah, anjay. Mana kuntinya? Kunti kurang ajar. Mana kau? Jancu. Wah, kuncinya lemparin gue. Kurang ajar lo ya. Wah. Parah nih. Dia malah melempar saya dengan barang. Ada apa di sini? Kenapa ada banyak barang nih? Ada yang bisa dilihat gak? Oh, apa itu hijau-hijau? Itu korbannya, teman-teman. Wajahnya kena Photoshop ya. Kita lihat. Oh, ini yang mokat gitu ya. Lebay banget. Emang kena apa itu ya? Ini ada kertas, bisa dilihat gak? Oh, ada kode. Nah, ini pasti kode kayak tadi nih. Titik 1 garis 5. Oke. Okay. 0 gini, 0 mata, titik 1 garis 5. Oke, okay. Gampang banget ya. Itu doang. Jadi kalian kalau tes IQ itu biasanya ada kayak gini, teman-teman. Jadi kalian lihat polanya aja. Kalau titiknya 4 berarti 4, kalau garisnya 1 berarti 5, kalau garis 1 titik 1 jadi 6. Ternyata IQ gua ada rata-rata memang ya. Enggak salah gua ngetes IQ dulu. Oke. Okay. Jadi kita langsung lihat aja. Kita cari kertas yang lain. Mungkin kodenya itu kertas. Itu tadi kode untuk mencari kodenya. Gitu ya. Ini gambar korbannya mirip ya. Oke. Okay. Ada gundukan. Kita lihat adakah setan di sini. Gua berburu setan. Mana kau, Kunti? Kunti di mana kau? Dikunci sama dia. Kuntinya di dalam lemari. Huh. Kaget lu kan gua kerjain lu. Lebih serem gua daripada setan. Oke. Titik 1 garis 5. Oke, 00. Oke, gampang sekali. Cari di sini mungkin. Adakah di sini? Atau mungkin di tempat lain? Ini ada kertas, bisa nggak? Oh, bisa. Oh, buku doang. Nggak bisa ya? Kodenya mana? Oh, tidak ada. Kita cari lagi yang lain ya. Bukunya ini. Kita lihat. Human anatomy. Gue ngerti nih. Kalian kalau kedokteran, farmasi, apa namanya? Kesehatan masyarakat pasti ngerti lah ya anatomi. Anatomi itu kayak jempol kita bentuknya kayak gimana gitu. Anatomi biasanya sama histologi ya. Histologi itu biasanya pakai mikroskop. Otak gue pinter nih. Ini ada kertas bercahaya terang kali nih. Apa ini? Nah, ini kodenya. Gampang ya. 3 biji garis 15. 23. 24. Berarti passwordnya 1524. Oh my god. So easy, man. This is why you have brain, man. Itu alasannya kenapa diberikan otak. Ya udah. Udah selesai gitu doang. Easy peasy like a piece of... Itu ada hantu. Setan. Kejar. Sini, cuk. Jangan kabur, cuk. Mana kau, cuk. Jangan, cuk, weh. Wah, cuk. Kabur dia, cuk. Rajar lu kerjain gua lu. Udah deket lu tadi. Gak bisa gua tinju kepalanya gitu apa. Wah, mau gua tinju tadi kepalanya tuh. Kabur pula dia, bencong dia. Wah, banci lu. Cemen lu. Diajak berantem malah kabur ya. Parah. Gak seru. Nah. 1524. 1524. Oke. Wah, otak kita memang cerdas cermat nih. Oh, ada darah, kita injek. Kok nggak ada? Gue injek nih. Gue udah injek darah, kenapa langkah gue gak ada darah? Agak niatnya bikin game nih. Parah nih, itu cat ya.
Bohongan nih, gak seru nih. Mana setannya nih? Ada lagi gak nih? Dadam, dadam, pintunya buka. Ciba. Op, 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 op. Ada apa di sini? Oh, ini kayak pintu keluar, teman-teman. Pintu keluar, pintu keluar. Oke, okay, I got it. Oke. Itu bisa kembali lagi. Kita bakal cek di sini. Berarti di sini. Ada apa di sini? Ada kursi. Ding, 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 ding. Di mana kalian ber? Ada telepon. Kering, 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 kering. Mana teleponnya? Di mana, cok? Mana, mana teleponnya? Kita buka. Halo, halo. Ada poci. Poci kembali, cu. Orang, cu. Oh my god, that's so cool, man. That's so cool. Siapa tahu ada sesuatu di sini warnanya merah-merah. Ada poci di balik. Ada poci di balik. Cipo, 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 cipo. Gua mau orang di balik di sini. Rap by the. Apa nih? Oh, bisa dimencet. Oh. Apa nih? Masukin ke merah-merah ya? Oh, gampang banget. Berarti ini ke sini ya? Oh, kan gitu. Ini ke sini berarti. Mana sih? Gak bisa ditarik ya? Oh gitu, arahnya berlawanan gitu ya. Gimana sih? Gimana sih arahnya? Susah banget nih, gak mau gerak. Gimana, cu? Kok bisa dipencet sih? Back dulu, dulu. Gue gak ngerti. Oh, 5 move. I got it. Ah, gampang banget, cu. Ini ke sini, ke bawah. Nah, ini ke atas. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh my god, aku cuma butuh palu. Gampang banget, coy. Mana? Apa yang terjadi? Oh, ini ada, ini nyala ini. Ini apa nih? Keren juga ini. Sabunnya bisa nyala-nyala gitu, coy. Oke. Anjir, deket banget ada lalatnya. Tai siapa tuh? Gede banget tuh, cu. Waduh. Kok gak dapat apa-apa nih? Apa yang terjadi nih? Waduh, tainya gede banget, anjay. Bisa dipegang lagi, pegang tainya. Bau kali, cu. Kurang ajar ini. Tai siapa nih? Bau banget. Wah. Wah, ada bunyi. Gitu. Ada kunci di bawah. Ada kunci. Waduh, ada tai, ada kunci. Wah, isi banget. Kenapa gak ada mukanya? Gua mau lihat nih. Muka lu gimana nih, muka lu? Weh, hey, cuk. Mana cuk? Asal jangan gerak dia tiba-tiba, cuk. Gerak, cuk. Kita pukul ya. Hei. Wih, ciuman cuy. Asalnya tiba-tiba dari belakang aja cilok boh gitu. Wah, bahaya nih. Pocinya dibalik. Hu ha mulu lu. Ini telepon berdering mulu nih. Mana nih teleponnya nih? Wih, ada lalatnya. Waduh, ini ada listrik-listriknya. Oh, ini ada telepon. Boleh diangkat gak sih? Kita angkat ya. Oh, gak bisa, gak ada bunyinya. Terus ini harus kemana nih, gue ada kunci nih. Cuk, kena listrik, cuk. Kena listrik. Oh, aku tahu, kayaknya tadi itu harusnya itu menutup listriknya. Tapi kenapa listriknya gak mati ya? Ini harusnya listriknya mati, habis gue giniin. Nah, pinter. Oke, okay, gak ada listrik ya. Hampir mati gue kena listrik. Kita buka. Oh, kunci gua udah hilang, berarti buat ini ya tadi ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Mana. Apa ini? Ada dompet nih. Oh, gak bisa diapa-apain ya. Ada dompet di sini. Gak ada. Jadi dia udah sampai ke rumah ya. Di rumahnya itu dia melihat seperti ini kejadiannya. Dan gua gak tahu ini harus ngapain. Ada yang bisa diambil? Apa yang ada di sini? No, nothing. Ini banyak banget barangnya. Ini gak memungkinkan bagi gue untuk melihat semua. Bisa-bisa 10 jam. Tapi banyak yang request, bang. Di atas 10 menit, bang. 20 menit. Oke. Kita bakal mengeksplor semua ya. Mana nih? Gelap banget. Gue sampai melotor gini gak kenal. Cuk. Kita utur. Ada setan, cuk. Setan, cuk. Cuk. Setannya jadi orang, cuk. Apa ini? Wah, ada kertas. Ah, gampang. 3552. 3552. Itu doang. 3552. Terus pintunya di mana, cuk? Pintu tadi, pintu awal tadi. Kita coba cari ya, 3552, teman-teman. 3552. 35. Musiknya serem juga.
Mana setannya? Setannya mana? Pom 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 di sini jangan-jangan. Ini butuh kunci enggak? Kunci kode gitu? Enggak ada kode ya, teman-teman ya. Kayaknya kita kembali ke tempat. Ini banyak banget ya tempat, tapi kok kunci semua ya? Mana nih hantunya nih? Setan di mana kau berada? 3552. Ini enggak ada tombolnya nih. Pintunya mana? Oh, ini. Oh. Oh, gini teman-teman ya. Gampang ya. 3 3 3. Jadi kalau kalian ingat kode-kode gitu, yang penting kalian belajar untuk mengingat kodenya gitu loh. Melihat kodenya maksudnya apa gitu loh. Makanya tadi gue bisa ingat karena gue lihat garis. Oh. Easy. Pintunya sudah terbuka. Ah, gila. Episode 3 lumayan gampang ya teman-teman ya. Cepet banget. Wah, keren. Hantunya cuma bentar doang tadi. Udah gue kejar dia malah kabur ya. Gue kakeknya dikit doang. Ayang nih. Tapi ada poci tadi di kamar mandi 3 ekor. Dan dalam keadaan terbalik. Gue mau nolongin gak bisa. Gue cium-cium juga dia gak merespon gitu. Jadi ini kita sudah berada di chapter 3 teman-teman. Oh my god, kita udah chapter 3. Ini bakal kita lanjutin di episode berikutnya. Ding. Semoga teman-teman terhibur di video kali ini. Horror. Gak ada serem-seremnya. Jadi kita bakal update ini berikutnya, di video berikutnya. Jadi kemungkinan ini bakal tamat dalam waktu dekat. Karena gamenya lumayan gampang ya. Gue gak kira sesuai itu gitu. Jadi semoga teman-teman terhibur. Dan jangan lupa tekan subscribe. And kita bakal tetap update Heroes Evil dan AoV. Kalau kalian mau request game lain bisa. Kapan aja. Dan gue bakal ada video unboxing dalam waktu dekat. Silahkan ditunggu dan see you again in the next video. Bye-bye.